Coldplay, benarkah Islam melarang konsert hiburan? Kenapa Coldplay mendapat tentangan dari agamawan? Apakah sebenarnya polemik isu ini? Dr. Zulkifli Al-Bakri dalam Bayan Linnas siri ke-167, tajuk berkenaan dengan Islam dan muzik, memberikan satu pandangan yang bernas. Beliau memetik catatan Cat Steven atau Yusuf Islam pernah meluahkan kekesalannya kerana tergopoh-gapah sewaktu berubah meninggalkan terus dunia muzik tanpa menyedari ia memberi imej negatif terhadap Islam, menimbulkan tanggapan buruk kalangan masyarakat Britain dan peminat muzik global. Masa yang sama, Dr. Zulkifli mengemukakan satu kajian dari Fakulti Perubatan University Pittsburgh yang menganalisis 763 lagu-lagu paling popular dalam kalangan muda-mudi antara tahun 2005 hingga 2007. Hasil kajian mereka mendapati hampir 80% lagu rap mengandungi unsur menggalakkan penggunaan dadah dan arak, diikuti 37% lagu genre country, 20% hip-hop, 14% lagu rock dan 9% lagu-lagu pop. Di sini jelas bahawa muzik dan nyanyian memiliki nilai positif dan juga negatif jika tidak ditangani dengan bijaksana. Sebab itulah ulama sendiri berbeza pandangan. Sebahagiannya mengharamkan dan sebahagian lagi mengharuskan nyanyian dan muzik dengan bersyarat. Semua ini bergantung kepada faktor positif dan negatif yang mereka lihat. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali kedua bersidang 12 hingga 13 Mei 1981 membuat keputusan nyanyian yang seni katanya baik, tidak lucah, tidak biadab dan tidak mendorong kepada maksiat, tidak bercampur gaul antara lelaki dan perempuan dan tidak membawa kepada fitnah adalah harus. Jika nyanyian seni katanya tidak baik, lucah, biadab, mendorong kepada maksiat, bercampur gaul lelaki dan perempuan dan membawa kepada fitnah, maka nyanyian itu adalah haram. Pancaragam yang melalaikan hukumnya haram. Mendengar nyanyian dan pancaragam adalah harus dengan syarat seni katanya baik, tidak lucah, tidak biadab, tidak bercampur lelaki dan perempuan dalam keadaan yang tidak menimbulkan fitnah, dan menyanyi untuk menimbulkan semangat jihad adalah harus. Manakala pandangan Syekh Mahmud Shaltud agak menarik dan ringkas, syariat tidak diturunkan untuk menyekat fitrah manusia yang sukakan keindahan dan kecantikan, tapi syariat datang untuk mengawal dan mengawasinya agar tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang jelek dan memudaratkan. Tambah beliau lagi, alat muzik dan nyanyian tidak diharamkan kerana zatnya sebagai alat muzik, tetapi hanya jika ada unsur maksiat yang dikaitkan dengannya atau jika ia membawa kepada gejala-gejala yang tidak bermoral. Jika muzik itu bebas daripada sebarang unsur maksiat, maka adalah diharuskan untuk mendengarnya, mempelajarinya dan menyertai acara-acara muzik. Rujuk fatwa Mahmud Shaltud halaman 385. Nah, ulama sendiri ada yang membenarkan nyanyian dan muzik dengan syarat yang perlu dipatuhi demi menjaga keharmonian hiburan itu sendiri. Konklusinya, Bayan Linnas menyatakan, tuntasnya kami cenderung kepada pandangan yang mengharuskan nyanyian dan muzik selagi mana ia tidak mempunyai unsur-unsur yang diharamkan seperti arak, pergaulan bebas tanpa batas, lirik yang menyanggahi syariat dan akidah Islam serta melalaikan pendengar dan pengamal muzik daripada tanggungjawab dan kewajipan agama. Persoalan kehadiran Coldplay bukan kerana namanya, tetapi adakah ianya membawa kebaikan seperti yang digariskan syarak atau ada pelanggaran terhadap etika hiburan Islam? Ibnu Abdirrabbihi Al-Andalusi sewaktu menyimpulkan khilaf di kalangan ulama menyatakan bahawa hukum muzik dan nyanyian sama seperti syair. Jika baik kandungannya maka baiklah ia, dan jika buruk kandungannya maka buruklah ia. Orang ramai selalu skeptikal kepada agamawan yang kononnya mereka menentang hiburan, sedangkan di kalangan cendekiawan Islam sendiri adalah ahli muzik. Contohnya seperti Abu Nas Al-Farabi, seorang ahli falsafah terkemuka dunia, terkenal dengan kitabnya berjudul Kitabul Muziqil Kabir. Dalam kitab itu beliau menjelaskan prinsip-prinsip falsafah tentang muzik, kualiti kosmik dan kesannya. Beliau seperti mana ahli falsafah sebelumnya mengkelaskan muzik sebagai salah satu ilmu-ilmu matematik. Beliau turut menulis satu makalah berjudul Meanings of the Intellect yang menjelaskan tentang terapi muzik serta kesan-kesan positif terapi muzik terhadap jiwa manusia. Terdapat banyak kisah yang masyhur akan kehebatan beliau bermain muzik, dan diceritakan kehebatan beliau mengalunkan muzik boleh membuatkan pendengar menangis, tertawa, bahkan tertidur dalam satu majlis yang sama. Sejarah Islam juga mengenali nama Ziryak atau nama sebenarnya Abul Hasan Ali bin Nafi' yang merupakan ketua ahli muzik di istana Cordoba. Dilahirkan pada tahun 789 Masihi di Iraq, guru muziknya Ishaq
Ishaq Al-Mausili merupakan pemuzik handal dari Baghdad dan merupakan ahli muzik kegemaran Khalifah Harun Ar-Rashid. Dikatakan bahawa beliau menguasai lebih 1,000 buah lagu dan merupakan seorang komposer lagu yang amat handal. Lagu dan irama muzik beliau mempunyai simbolik yang tersendiri dan bukan semata-mata sekadar bunyi-bunyian yang kosong dari makna. Beliau juga telah menubuhkan kolej muzik pertama di dunia yang mengajar antara lain komposisi muzik genre harmoni. Sumbangan beliau kepada muzik diiktiraf di seluruh dunia dan dikatakan beliau telah mencetuskan revolusi pada zamannya dari sudut kaedah muzik zaman pertengahan, gaya hidup dan fashion. Kesimpulannya, agamawan bukan menghalang konsert seperti Coldplay. Mudah sahaja patuhi syarat seperti Coldplay berani menyatakan mereka tidak menyokong LGBT dan konsert dibuat dalam kerangka Islam seperti yang digariskan ulama, maka perkara boleh selesai. Kembalikan semula muzik, nyanyian dan konsert yang bertaraf dunia tetapi berintegriti dan berimpak positif. Semoga membantu. Ustaz Pro, Assalamualaikum.